penelitian disaster management. Dan ini merupakan pembekalan untuk mahasiswa kami nanti setelah mereka lulus bagaimana penanganan bencana. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua, kami pun bukan hanya mahasiswa yang datang di sini, tetapi juga memperkenalkan staff yang ada di lingkungan Stikes BTH untuk membekali kami semua pada saat terjadi bencana. Itu mereka sudah punya bekal sehingga mereka tidak ada kepanikan dan mereka sudah siap menghadapi bencana. Dan rencananya untuk staff secara keseluruhan ini akan dilanjutkan secara berkala setiap tahun juga. Untuk mahasiswa ini yang inti adalah untuk tingkat 2 semester 4 sesuai dengan kurikulumnya, tetapi juga melibatkan adik kelas untuk pelaksanaan real di lapangan. BPPD Kota Tasikmalaya dalam kurun waktu 6 bulan ini kita sudah melakukan berbagai edukasi ke masyarakat, bukan hanya di lembaga pendidikan, termasuk di beberapa rumah sakit swasta dan milik pemerintah. Persekolahan kita mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi kita lakukan. Kenapa? Bahwa kebencanaan ini tidak bisa dihindari, tapi diharapkan dengan edukasi ini masyarakat bisa akrab dengan bencana dan mereka punya tagline siap untuk selamat. Berapa pertimbangan kami bahwa kebencanaan yang tidak bisa dideteksi oleh siapapun adalah bencana geologis. Kalau hidrometeorologis, vulkanis, nampaknya itu bisa dideteksi dan bisa dipersiapkan untuk evakuasi. Tapi kalau bencana geologis, tidak seorang pun yang bisa mendeteksi dan memperkirakan. Sehingga ini patut dijadikan sebagai sebuah pembelajaran bagi masyarakat. Bagaimana mereka siap siaga dalam menghadapi bencana geologis. Diharapkan masyarakat untuk lebih antusias, lebih banyak belajar. Tapi yang paling penting, masyarakat ketika menghadapi bencana geologis, tidak panik.